Pemirsa, seorang bocah gagalkan aksi tiga penjamret yang hendak merampas telepon genggam miliknya. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang bocah SD yang menggagalkan aksi penjamretan di Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat tiga pelaku yang berboncengan berbalik arah setelah melihat seorang bocah memegang telepon pintar. Salah seorang pelaku menghampiri dan langsung merampas HP korban. Korban yang berusia 12 tahun ini tidak tinggal diam dan melawan. Korban seorang diri mengejar ketiga pelaku hingga pelaku kewalahan hingga akhirnya melepas HP korban. Ternyata dari sini dia melipir dari belakang si adik saya. Terus dia pura-pura dia nanya jam. Begitu dia belum ngomong, dia udah langsung ambil handphonenya, langsung kabur, dikejarlah adik saya langsung. Kasus penjamretan kini diselidiki polisi sektor Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan.